Poin yang di petua. Datuk yang ditua. Bangi. Saya nak bangkitkan satu perkara, Datuk yang di petua, jika dibenarkan. Ya, yang berhormat Bangi, berkaitan peraturan ke apa ke ni? Berkaitan dengan aturan 36 12, berkenaan dengan satu usul yang telah saya failkan semalam. Usul tersebut adalah untuk merujuk Yang Berhormat Pengkalan Cepa ke jawatan kuasa hak dan kebebasan, kerana ungkapan yang telah dikatakan oleh YB Pengkalan Cepa bahawa DAP itu adalah kafir. Saya sedar bahawa YB Pengkalan Cepa. Yang Berhormat. Ya. To the point. Ya. Ya. Jadi saya dah failkan usul. Saya dah failkan usul. Usul ini saya failkan kerana pada saya ungkapan ini menghina mahkamah, menghina dewan ini, mahkamah pula. Menghina dewan ini, dan saya percaya kita sebagai ahli-ahli dewan harus meletakkan satu noktah kepada ungkapan-ungkapan seperti ini, apatah lagi apabila dia ditujukan juga kepada saya sebagai ahli parlimen yang beragama Islam. Ini mislead bila saya tuju kepada Bangi. Jangan cuba nak mislead dewan. Tidak ada misleading. Bangun 36-12 tapi menggunakan, melanggar peraturan yang sama. Baik, baik. Jadi saya dah failkan usul. Saya nak tahu apakah saya sebut dan saya. Speaker sebut semalam, Mufti Pahang kata DAP. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat yang lain tu, tolong. Saya sedang berinteraksi dengan Bangi. Saya tak akan pastikan, saya rekod amaran-amaran saya. Jadi jangan kita ganggukan. Biar benda itu flow itu elok dan perjalanan dewan elok. Okey, Yang Berhormat Bangi, ada apa lagi? Itu saja. Jadi saya nak tahu status, dan saya juga ada menulis surat kepada Yang Dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Yang Dipertua, memohon satu petua daripada Yang Dipertua berkenaan dengan satu ungkapan yang dikeluarkan oleh YB Pendam terhadap YB Kota Melaka yang memanggil YB Kota Melaka sebagai Zionis. Jadi saya yang itu, saya nak mohon petua daripada Yang Dipertua. Jadi saya pun nak tahu tentang status surat saya itu. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat Bangi, saya baru dapat nota daripada Setiausaha Dewan. Kedua-dua isu tersebut dalam pertimbangan Tan Sri Yang Dipertua Dewan. Dan saya percaya, saya dalam desa-desus pun tadi, benda ini akan dipercepatkan. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, baik. Kita balik kepada aturan mesyuarat. Okey, silakan. Betul, betul. Saya pun bawa balik pada AJN. Cek takutlah. 2-3 hari ini panas macam. Jadi ini saya nak sebut baliklah. Apa ni, apa yang disebut dalam 36-6 yang disebut oleh Bangi itu. Dia yang kata Muhammad saya telah... Nanti dulu, saya nak rekod. Yang Yang Berhormat nak bangkit ni peraturan nombor berapa? 36-6. Saya baik. Sebut 36-6. Saya suka sebenarnya. Kenapa? Benda tu ada kaitan. Ya? Baik, 36-6. Bila silakan disebut Bangi tadi, saya telah menuduh Kota Melaka Zionis. Saya tak kata begitu. Bahasa Malaysia ni, yang... dia sangat seni. Saya mengatakan, jangan jadi seperti Zionis. Maknanya kita menasihat, memperingatkan. Kalau tak jadi, kalau tak buat, tak jadi, tak apalah. Bukan jadi lagi. Itulah persoalan saya yang saya sebut. Jangan jadi, ayat saya boleh tengok dalam handset. Jadi bila hari ini disebut kata, saya kata, tuduh Kota Melaka Zionis, itu satu tuduhan. Saya menasihat supaya kalau kamu tak buat kelaku macam Zionis, sehingga hospital pun kamu bunuh. Orang yang sedang sakit, ratusan orang. Itu perangai Yahudi. Perangai Zionis. Jadi kalau kamu tak buat macam tu, tak perlulah baik, nak terasa. Baik, ini yang saya bangkit. Saya tak maulah baik, dia tuduh saya baik. Kata Zionis. Tapi kalau rasa Zionis, saya nak buat macam mana? Kalau dia rasa dia macam Zionis. Macamlah. Yang Berhormat, duduk. Duduk. Yang Berhormat, duduk. Duduk. Yang Berhormat, duduk. Saya dah beri ruang. Jadi Yang Berhormat tu, cut short lah. Apa Yang Berhormat Bangi telah bangkitkan, dia telah bangkitkan usul, dah submit usul. Yang Berhormat, saya beri ruang kerana membangkitkan peraturan 36-6. Jadi apa yang Berhormat bercakap tu kan telah diambil maklum.
Sebelum ni pun semalam saya tengok juga dalam tu yang berhormat cuba jelaskan dalam kekecohan dewan tu. Okey. Yang akan memutuskan ni adalah di, speaker. Dan sebagai panduan kepada yang berhormat yang lain, bila membangkitkan peraturan 36 tu, tolonglah sebut bahagian mana. Kerana kalau tidak, kalau tak tahulah yang timbalan speaker atau speaker memutuskan, saya akan tekan ke itu je. Kalau tak ada, saya buang kes. Ambil maklum ya. Okey, faham yang berhormat? Benda tu dalam pertimbangan yang berhormat speaker. Yang berhormat speaker. 42. Sebentar, yang bangun Maran dulu. Terima kasih. Alright. Yang berhormat speaker. PM, peraturan bersyarat, saya layan. 42, terima kasih. Saya setuju apa yang disebut oleh Tuan Speaker. Semua kadang-kadang kita merasa kecewa apa yang berlaku dalam dewan ni. Sehingga kadang-kadang kita lihat, ahli-ahli parlimen tidak hormat kepada speaker yang ada di depan. Speaker suruh duduk, tak duduk. Suruh keluar, tak keluar. Jadi ini memalukan kita. Bukan memalukan yang lain yang bertekak-tekak ni, lantak lah yang speaker. Tapi kita yang ada display ni, malu kita. Lepas tu saya minta speaker, timbalan speaker tegas. Keluar-keluarkan, panggil pentara keluarkan. Terima kasih speaker. Lepas tu saya malah tengah sebab kita nak rakyat lihat kita. Bahawa inilah kepimpinan di negara kita yang cukup berhemat. Berjuangkan untuk rakyat, bukan untuk peribadi sendiri. Bukan dendam-dendam. Terima kasih. Terima kasih, Mak Maran. Kalau nawa itu saya, bagi saya lah, memang itu yang saya nak. Pasal apa-apa yang kita berlaku di dalam ni, sampai budak-budak mau bertanya, macam tu, YB ni, dahsyat, YB. I mean, yang penting utamanya kita perbincangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan individu atau sekelompok. Ya? Okey, baik. Saya ambil maklum tu. Saya dalam mesyuarat dengan yang berhormat speaker, saya akan pertekankan tu. Hanya speaker, tindak tanduk 36, berkaitan terpulanglah pada tindak tanduk speaker. Baik. Oi, banyak betul lah pagi ni. Yang berhormat. Peraturan mesyuarat 36-12. 36-12. 12. Jadi, saya kena baca ke speaker? Speaker dah. Tapi apa? Untuk makluman ini last ya, pasal saya terpaksa balik kepada aturan mesyuarat masa nanti lu bagi selesai pengalaman jumpa lu. Yang berhormat speaker, masa saya bangkitkan peraturan ini saya tak mahu ada gangguan. Kalau tak nanti disilap faham macam yang berlaku beberapa hari lepas. Yang berhormat speaker, saya ingat semalam yang berhormat timbalan speaker dah buat ruling tentang keseluruhan perkara tersebut. Jadi saya ingat benda tu habis di situ. Kalau nak ungkitkan balik, saya pun ada benda yang nak diungkitkan balik. Tetapi, diam. Saya fokuskan kepada apa yang disebut oleh Bangi tadi. Dia kata, saya kata kepada dia, kafe. Muhammad, kalau nak bangkitkan isu yang telah diputuskan, 43 tu nyata. Ini saya tidak benarkan yang Muhammad nak bangkitkan. Ini intro yang saya nak bangkitkan yang baru tadi. 36-12. Bukan 43. Maksud saya remedy dia, ubat dia kepada itu 43. Faham, Speaker. Jadi, kalau nak isu yang sama juga, yang berhormat pengadilan cepat, duduk. Tak, saya nak jelaskan. Tadi dia mengelirukan dewan. Yang berhormat, saya dah putuskan, duduk. Nanti Speaker, yang berhormat arau. Tadi dia kata, saya yang kata ke dia kafe. Saya dah putuskan, duduk. Kalau tidak, Ruling speaker kepada apa yang baru disebut oleh Bangi tadi apa? Marang saya tidak ada ruling pun. Saya tidak membuat ruling pun pada Bangi. Tak, bila ada peraturan mesyuarat, speaker kena ada ruling. Ya berhormat, bila marang baru sebut marang. Bila saya setuju dengan marang tu, yang speaker boleh memutuskan on the spot atau memilihkan untuk menjawab secara bertulis atau di dalam dewan. Jangan jika yang berhormat pengalaman cepat nak pusing-pusing balik cerita yang sama, saya tidak benarkan. Buat usul. Okey, speaker, satu lagi. Dalam ada kaitan dengan peraturan. Tak, rentetan daripada apa yang berbangkit ini. Speaker ada buat satu ruling sewaktu perdebatan hangat 2 hari lepas. Untuk saya menarik balik dakwaan saya bahawa dan benda tu dah rekod. Tapi tak termasuk dalam ruling semalam. Saya tengok ada satu loophole kat situ. Baik yang berhormat, jika ada yang berhormat tidak puas hati atau nak membangkitkan, kita ada peraturan, bangkitkan secara usul ataupun
saya dah menghantar satu surat kepada Yang Berhormat Speaker, merujuk kepada apa yang saya nak sebut kalau saya tidak ada ruang di sini. Jadi saya nak tahu apa ruling yang terbaru. Ruling saya, saya telah putuskan pada hari berkenaan. Ya. Dan Yang Berhormat pun dah tarik benda itu. Jika ada yang tidak puas hati, kita masih ada peraturan-peraturan sebagaimana dalam aturan-peraturan mesyuarat. Laksanakan. Ya. Baik. Terima kasih, Speaker. Baik. Semalam cara Speaker buat ruling itu, saya nampak kalau apa pun bertukar kerajaan lepas pada ini, Speaker memang kekal sebagai Speaker.